my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. Oke, halo semua, dan lagi sebelah kita di MotoGP 22 Karir untuk race perdana di kelas Moto2, tepatnya di MotoGP 22 Karir episode ke-16 di Qatar Grand Prix. Dan gue yakin pasti di race perdana bakal sangatlah seru, karena kita hari ini bakal mencoba mempelajari fisik handling dari kelas Moto2, karena emang gak ada bantuan anti-wheelie dan juga traction control. Nah, pada musim ini Moto2 rider bakal ada sebanyak 31 pembalap, termasuk juga si John Super John. Dan entah kenapa meskipun kita hari ini sama-sama dari tim Pertamina SAG, urutannya kok nggak disimpan sama si Gabriel dan juga Boben Schneider. Apakah karena kita rookie makanya disimpan di paling bawah? Ya bisa aja kan. Nah, sementara itu di klasemen tim juga bakal ada lebih dari 9 tim yang bakal bertarung, di mana masing-masing tim memiliki 2 pembalap kecuali Pertamina SAG dengan 3 pembalap, sekaligus itu si Gabriel, Boben Schneider, juga si Jonas Super John, pembalap dari Indonesia. Nah, di bagian pengembangan kita udah ngelakuin pengembangan di bagian mesin, kerangka, dan juga elektronik masing-masing masih berjalan. Dan di sini karena mekanik kita atau staff kita masih kurang di bagian elektronik, makanya di sini untuk pengembangan di bagian elektronik masih sangatlah lama sekali. Bandingin aja. Ya, mesin sama kerangka ada 4 staff, dan di bagian elektronik cuman ada 2 staff doang. Tapi ya, untungnya di bagian ECU atau elektronik cuman ada 3 part doang yang bakal dikembangin supaya bisa maksimal 100%. Kalau gitu langsung aja kita menuju seri perdana di Losail Qatar Grand Prix, itu seri muka dari MotoGP 22 Karir di kelas Moto2. Oke, here we go. Welcome to Qatar. We're live from the Losail circuit. With Moto2 Q1 just around the corner, riders are ready to take to the track, and we'll soon find out who will claim the 4 remaining places in the second qualifying session. Dan ya, akhirnya tembak kita di sesi kualifikasi ke-1. Dan di sesi free practice kemarin kita gagal tembus ke Q2. Sangat disayangkan. Tapi nggak masalah, karena wajar jika sebagai rookie nggak bisa langsung tembus di sesi Q2, melainkan harus ke Q1 terlebih dahulu. Nah, gue baru temuin ini satu beberapa hal yang beda sama Moto2, dimana di kelas Moto2 ini untuk bagian gear ratio atau setting di gear ratio cuma ada 2 opsi aja. Sedangkan di kelas Moto3 itu ada semua gear itu bisa kita setting, sedangkan di Moto2 cuma ada 2 opsi doang, itu rasio final sama slipper clutch. Gue gak tau pasti kenapa ini bisa cuma ada 2 opsi doang. Mungkin kalau dari opini gue pribadi, ya mungkin karena emang regulasi dari dorna langsung. Nah, kemudian ketika masuk ke sesi kualifikasi ke-1 di bagian hot lap, kita udah beberapa kali ngelakuin putaran, dan di putaran pertama kedua kita udah bagus, dengan kita bisa meraih posisi kelima di sesi Q1. Dan tinggal 1 tingkat lagi, 1 strip lagi, kita bisa tembus ke Q2. Tapi sayangnya ketika udah menit-menit akhir, kita pengen ngelakuin hot lap lagi, tapi ternyata malah diganggu sama si Simon Corsi. Hingga akhirnya mau nggak mau, ya kita sebagai John Super John udah nggak bisa lagi tuh ngelakuin putaran cepat. Dan akhirnya kita hari ini harus puas diri, yang hanya bisa berada di posisi ke-8 saja di sesi Q1. Sangat jauh dari yang apa kita harapkan. Sementara itu posisi 4 besar di sesi Q1 berhasil naik ke Q2, yaitu Fermin Aldegaard, ada juga Alessandro Sakun, Mano Gonzalez, sama Simon Corsi yang tadi sempat ganggu kita di putaran terakhir. Sangat disayangkan, kurang ajar banget ya. Oke, langsung aja kita nanti balas mereka di sesi race-nya, karena pasti hasil kualifikasi gak sama dengan hasil race-nya, itu pasti bakal terjadi. Oke, here we go. Greetings to all viewers from the Qatari Peninsula. We're at the Losail International Circuit, a few miles from the city of Doha. Oke, tibalah kita di seri pembuka, tepatnya di GP Losail Qatar untuk kelas Moto2 atau mesin 765cc dengan 3 silinder. Di mana hari ini Sam Lowes bakalan start dari pole dengan membela tim Mark VDS. Sementara Kalle Zenovietti sebagai pembalap Muni VR46 berada di grid kedua dengan motornya pasti bakal makin ngacir banget.
Sementara itu di posisi ke-12 ada Pedro Acosta, seorang rookie di Moto2 yang sama kayak kita juga. Cuman dia di Moto3 juga, sama ya, kita sama-sama berhasil meraih gelar juara dunia di kelas Moto3. Sementara Jonas Superjohn bakalan start dari urutan ke-22. Jadi kita di sesi ke-1 berhasil meraih posisi ke-8, itu bukan berarti kita bakalan start dari ke-18. Sedangkan kita bakalan start dari grid ke-22. Jauh banget cuy. Ini gue agak sedikit ngerasa gugup nih buat balapan di Qatar. Apalagi nih race perdana dengan motor yang gak ada TCS dan juga anti-wheelie. Bayangin gimana ribetnya. Tapi ya semoga aja dengan kompon ban medium hard bisa membuat Jonas Superjohn bisa berada di posisi paling enggak ya. Kita cuma bisa berharap untuk berhasil masuk ke top 10, semoga aja. Itu kita enggak muluk-muluk, yang penting masuk top 10 udah luar biasa banget. Oke, langsung aja menuju sesi warming up lap dan tiga besar Marvin Dias mendominasi. Sementara untuk Bobby Schneider berada di posisi ke-9 dan belakang kita ada siapa ya? Hari ini kita di belakang sama si Nicola Torres sama si Barry Batus. Semoga aja hari ini kita memiliki rasa optimis tinggi supaya bisa meraih. Ngapain kok malah ngelebar lagi? Sama ya kayak di Moto3 di musim lalu ya. Di sesi warming up lap mereka pada ngelebar semuanya di area run off dari turn 1. Oke, kalau itu sengaja kita menuju sesi race di Moto2 Losail Qatar Grand Prix di seri pembuka. Oke, ini dia. Semangat. The riders are lined up. It's important to have well got the tires to avoid problems on turn 2 and 6. All eyes on the lights. Everything's ready for the start of the Qatar Grand Prix. Oke semua, ini dia sesi race untuk kelas Moto2 Losail Qatar Grand Prix round pertama and on the way. Dan saat ini nabaknya Nicola adalah kita overtake. Dan ini kenapa tumben banget apa-apaan kok bisa langsung merangsak di barisan ke-15 hingga sekarang di turuan. Bobes dari kita overtake dan menuju posisi ke-7 dari Aaron Canet berhasil kita overtake juga dengan sangat cepatnya. Ini entah kenapa motor kita sama keroke cuy. Ini padahal udah pakai level yang paling tinggi 120%, tapi AI-nya ketika start lemah banget, atau mungkin memang masih ada bug yang di sini. Oke, enggak sekarang Aaron Canet dengan tim Flexbox SP yang sempat kemarin menolak kita dengan sangat kejamnya hingga akhirnya kita harus terpaksa untuk membatalkan kontrak dengan Flexbox SP40. Yang penting kita hari ini bisa ngebalas dengan Pertamina SAG. Oke, come on, ayo gura berada di grid ganas terakhir hingga sekarang. Nah, banyak tim Marvin Dias yaitu Sam Lawas dan juga Tony Arbolino berada di 1-2. Sedangkan Carlsen Ovieti sebagai perwakilan Muni VR46 berada di grid ketiga. Seperti hingga sekarang juga namanya Aaron kita masih mencoba menyusul meskipun kita masih sanggup bertahan. Oke, sektor kedua menuju sektor 3 tepatnya di tren ke-9, 10, 11 yang mana saat lagi bakal disambu dengan tikungan high speed yang sangatlah panjang sekali. Oke, Exigon dan Aaron Canet mencoba mengejar dan sekarang tepatnya di pertengahan tikungan 11 dan kali ini menuju tren 12 Aaron Canet masih menyusul meskipun akhirnya Pertamina SAG masih bertahan di sini meskipun juga si Jorge Navarro, Ayogura dan rombongan yang berada di depan sudah mulai menjauh lagi. Oke, hati-hati nih si Aaron Canet udah mulai memiliki ancang-ancang untuk bisa mengoverteki si Pertamina SAG itu si Jonas Superjohn. Kita nggak akan biarkan Aaron Canet bisa mengalahkan Pertamina SAG. Dan kini menuju last go lap pertama, 4 lap tersisa Moto2 Losail Qatar Grand Prix di round perdana seri pembuka di kelas Moto2. Hingga sekarang menuju track lurus atau main stretch yang mana kita bakal mencoba memanfaatkan kecepatan dari tim Pertamina SAG yang mungkin aja bisa bertahan di kejaran Aaron Canet. Dan sekarang menuju turn 1 perlahan masuk di lap kedua awal. Oke, ayo gura dan sangat disayangkan salah ambil jalur menginjak rabbit wall kita agak late braking hingga akhirnya kita harus melebar. Tapi untungnya si Aaron Canet nggak sampai mengovertaking si Jonas Superjohn. Oke, kali ini tepat di tikungan ketiga menuju tikungan high speed cornering, Jorge Navarro, Ayogura masih sanggup bertahan. Belum ada perubahan posisi yang ada di 7 besar. Bahkan di posisi 8 masih belum ada perubahan antara si Jonas sama si Aaron Canet. Sementara Alessandro Zakun berada di posisi ke-9 hingga sekarang di sektor kedua pertengahan. Oke, turn ke-6 dan saatnya di akselerasi. Akankah dengan gear 1 kita bisa mengejar akselerasi yang mana kita masih memiliki pengembangannya masih belum maksimal di awal musim. Ini gue ragu bisa ngejar posisi ke-6 karena ini dari tadi kita tuh kayak masih terus menjadi penghalang bagi AI di belakang
yang kayaknya Idol tuh kayak sungkan buat mengovertaking si Jonel Super John. Ini buktinya mereka kayak ketahan gitu kan. Jadi ini di radarnya, di mapsnya itu rival yang ada di belakang kita ya, di antara si Aram Kanet ke belakang itu kayak nge-stuck aja di situ dan nggak mau mengovertaking si Jonel Super John. Padahal kita tadi banyak sekali mistake yang mungkin bisa aja dimasuki, dimanfaatin sama mereka semua. Tapi sayangnya mereka kayaknya ngerasa sungkan nih. Tapi ya kita coba aja hingga sekarang Aram Kanet berhasil datang mengovertaking, tapi kita masih berhasil melawan balik. Oke, hati-hati, ini duanya agak sedikit kasar nih karena ini masih awal musim dan kita masih belum paham sama karakteristik dari Moto tuh. Oke, di SC Gun yang menuju Last Gunner dan terjadi crash di belakang saya sekali. Dan menuju Last Gunner, Aram Kanet kembali bertahan dari kejaran SAG Pertamina meskipun diakselerasi. Semoga saja Jonel Super John bisa dengan slip-slipnya mengovertaking Aram Kanet. Oke, menuju lap ketiga, masih mencoba slip-slip kembali berduel side by side Mizuni. Dan menuju breaking zone terumah lap ketiga, akhirnya SAG pertama berhasil dan Tony Arbolino harus terjatuh di tikungan pertama. Ya berarti hari ini Jonel Super John berhasil merangsek di posisi ke-6. Akhirnya luar biasa, tak terduga insiden Tony Arbolino harus crash dan mengakibatkan hal positif kepada pembalap yang berada di belakang, yang mana Jonel Super John berhasil meraih posisi ke-6 hingga sekarang sementara itu, meskipun Aram Kanet juga masih mencoba mengejar dan pasti bakal maksa banget buat mengovertake si Jonel. Dan akhirnya benar saja kembali bertarung side by side di lap ketiga pertengahan race. Mau satu dulu Zalgatar, langsung kita fight back lagi apakah bisa, dan langsung kita block pass Aram Kanet. Flexbox SP40 bertarung dengan Pertamina SAG yang mana kita berdua menjadi pesaing utama di sini. Oke, menuju tikungan G7, langsung kita perlahan lagi mencari celah kosong dari Aram Kanet. Keep focus, keep fighting, wajib bersabar sembari mencari celah kosong dari pembalap Flexbox SP40. Hingga kini dari si kiri, langsung kita masuk, bisakah kita overtaking Aram Kanet? Dan akhirnya di turn ke-10 berhasil sudah bagi SAG Pertamina untuk mengelabui Flexbox SP40. Dan kini di tikungan High Speed Cornering, turn ke-11 menuju turn ke-12, SAG Pertamina kembali memimpin posisi ke-6. Luar biasa. Oke, hati-hati, kalem, relax. Tikungan high speed yang kita kada suka mistake di sini itu di sektor terakhir di low cell Qatar. Dan ya, kita berhasil kembali mengamankan posisi ke-6 dari Aram Kanet, meskipun tadi sudah ada 2 kali terjadi insiden di low cell Qatar, lap kedua dan juga lap ketiga. Entah siapa yang crash di awal tadi, tapi yang jelas Tony Arbolino tadi sempat ya kerekam sama kamera kita langsung di mana dia crash di turn 1 tepat di depan mata Tony Arbolino. Rekan tim dari Sam Lawas harus terpaksa terjatuh. Oke, hari ini Tony Arbolino yang menggunakan nomor 11 harus jatuh dan dia kayaknya masih belum kuat nih untuk membawa nomor seorang juara dunia dari Moto3 yaitu si Jonel Super John, hingga akhirnya dia harus tersungkur. Ngarang banget dah. Oke, lagi keempat dan 2 lap tersisa dan kembali Aram Kanet mencoba mengovertaking. Kita berhasil sudah bagi Aram Kanet mengovertaking SAG Pertamina, hingga sekarang Jonel masih mencoba lagi membayang-bayang ngelacu dari Aram Kanet karena pastinya Jonel nggak bakal ngebiarkan tim yang pernah menolaknya bakal bisa mengalahkan dirinya sendiri, hingga sekarang malah keluar jalur dan akhirnya kita nggak sampai kena peringatan dari area track limit. Oke, Aram Kanet wajib hati-hati. Kita kembali bersiap-siap bagi Jonel Super John bersama SAG Pertamina sembari mencari celah kosong dari Aram Kanet. Kita akan mencoba ngeblock pass, langsung kita overtaking dan kita block pass di turn ke-6. Akhirnya di SAG Gunner kembali bertarung lagi, tapi ternyata SAG Pertamina berhasil unggul di sini. Oke, turn ke-7, sektor ke-2 akhir. Menuju sektor ketiga, Aram Kanet kembali yang menyusul meskipun SAG Pertamina masih bertahan. Dan kini di entry corner turn ke-9, yaitu di tikungan yang bakal menuju tikungan high speed, yaitu di turn ke-11. Oke, para pasar ini dan saatnya mencoba menjauhkan gap dengan Aram Kanet sebisa mungkin bagi SAG Pertamina, meskipun Aram Kanet masih tetap mengejar. Dari si Kanet dia kembali masih kita blocking, masih mendefend. Dan lap keempat sektor 3 sedikit buruk, agak melebar, hingga sekarang Aram Kanet berhasil memanfaatkan mistake dari Jonel tadi. Hingga sekarang kita nggak boleh lengah, kita harus tetap berusaha mengovertaking Aram Kanet. Hingga sekarang di last sector, 2 tikungan terakhir di lap keempat dan tinggal 1 lap lagi, 1 putaran tersisa untuk Moto2 seri perdana, seri pembuka Lusail Qatar Grand Prix. Sam Lawas, Alessio Navietti, Marcel Schroeter masih berada di top 3, bahkan kita sudah nggak bisa mengejar. Sama Lawas kita memiliki gap
hampir lebih dari 8,9 detik. Dan kini dia lap kelima sudah kita masuki dan Carlos Novietti berhasil menjadi fastest lap di lap keempat ini. Hingga sekarang di braking zone turn 1, ban kita belakang depan terlalu awet. Mungkin ke hari ini di race perdana Jono Superjohn salah memilih ban yang harusnya mungkin bisa soft medium, karena ini hingga sekarang kompon medium hat kita nggak habis-habis. Tapi emang sih penggunaan ban, opsi ban itu membuat kita kadang suka bingung dengan cuaca yang ada. Ini kan tadi di Los Alcazar tuh kan posisinya cuaca di sini lagi sementara mau senja, dan suhu tracknya itu di angka 40-an derajat Celsius. Dan itu notabene itu harus pakai kompon yang lebih keras. Sedangkan kali ini ternyata race-nya makin dingin, yang berarti karena ini malah salah pilih ban dong. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting hari ini bisa mempelajari kesalahan kita di race perdana di Los Alcazar. Ya semoga jadi next run itu di seri kedua untuk Indonesia Grand Prix. Semoga aja kita bisa memilih ban dengan sangat cantik lagi supaya kita nggak sampai kayak gini. Ban kita malah terlalu awet hingga akhirnya kita nggak bisa bertarung di barisan kelima. Meskipun ya kayaknya juga bakal mustahil, soalnya level segini itu udah sangatlah susah buat kita menang. Apalagi sini di belakang tuh kayak ada AI yang masih ngetak aja, yang sungkan mengovertaking si Jono Superjohn. Meskipun tadi berkali-kali Aaron Canet bisa melawan si Jono Superjohn. Hingga sekarang di breaking zone turn ke-12, di setter ketiga akhir, nampaknya Jono Superjohn masih sanggup bertahan, cukup aman dari kejar Arkan. Meskipun dia lagi-lagi si Aaron Canet datang lagi. Oke, hati-hati, galam relax, semoga jangan gak sampai kalah. Oke, tinggal 2 tikungan tersisa untuk Moto2 Los Alcazar dan menuju Las Gonar. Semoga saja posisi ke-6 berhasil kita raih dan kita nggak sampai di overtaking dengan Aaron Canet. Oke, Pertamina SAG mengawali debut perdana di seri Qatar. Lusail akhirnya berhasil membuahkan hasil cukup bagus dengan meraih posisi ke-6, dan akhirnya kita hari ini nggak pulang dengan tangan kosong membawa poin. Oke, yes, meskipun nggak podium nggak apa-apa, ini udah puas banget soalnya kita tadi udah bisa bertarung melawan Aaron Canet, hingga akhirnya pun kita hari ini bertarung dan tembus di posisi ke-6. Meskipun tadi kita berhasil merangsak dengan sangat cepat karena adanya bug ya, karena kayak mustahil banget start kita bisa langsung kayak roket cuy, mengovertaking belasan pembalap dari posisi ke-22. Oke, top 3 diisi oleh Sam Lowes, Calestino Vietti, Marcel Strutter. Sementara itu di posisi 4 ke atas ada Jorge Navarro, Ayogura, Jono Superjohn, Aaron Canet, Alessandro Zakun, dan juga ada Cameron Bobir dengan tim Amerika Racing yang berada di posisi ke-9. Sementara itu di posisi 10 ke atas ada si Augusto Fernandez, Somkia Chantra, Philip Salak, Simon Gorsi, Fermin Aliguer, Sen Dylan Kelly, dan Nicola Tolle, sama ada si Manuel Gonzalez yang berada di posisi ke-17. Sementara itu di posisi 18 ke atas ada si Barry Baltus, ada Zon Tavan, ada Jack Dixon, Kemet Kubel, Rosel Laporta, Albert Arenas, Fenatin, juga ada Marco Ramirez yang berada di posisi ke-25. Dan di posisi paling akhir selain Joropo dan juga ada Mas Bo yang kemungkinan besar mereka juga ikutan crash dengan insiden yang pernah terjadi dengan si Tony atau mungkin yang lainnya. Pokoknya hari ini lumayan banyak ada insiden. Hingga sekarang klasemen masih belum ada akumulasi poin, jadi ya untuk hasil klasemen masih sama aja dengan hasil balapan dari GP Los Alcazar. Sementara itu di klasemen tim kita bersama Pertamina SAG masih berada di grid 7 dengan hanya bisa meraih 10 poin saja, dan nanti masih ada next race yang bisa kita maksimalkan lagi supaya bisa meraih puri-puri poin supaya bisa bertarung di klasemen atas, jantung rebutnya klasemen tim. Jadi oke, langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tempatnya nanti di next video kali gitu. Thank you dan sampai ketemu lagi di next race di Mandalika Grand Prix dengan livery spesial. Oke, thank you, bye, ciao.